Halo FunFit Squad, apa kabar? Semoga sehat-sehat saja selalu. FunFit Squad mungkin pernah dengar kalau ada kata orang, sebaiknya cewek jangan olahraga angkat beban atau fitness, nanti badannya jadi besar kayak cowok. Nah, jadi gini ya FunFit Squad, khususnya teman-teman cewek, sebenarnya itu mitos, karena hormon yang ada pada cewek itu berbeda dengan yang ada pada cowok. Hormon yang mendominasi di dalam tubuh cewek itu adalah hormon estrogen, sedangkan yang pada cowok yaitu testosteron. Tapi pada cewek juga ada testosteron, hanya saja kadarnya sangat sedikit. Tapi kok ada cewek yang badannya berotot kayak binaraga? Nah, itu gimana tuh? Nah, FunFit Squad, kalau kita membahas soal binaraga wanita, maka ini menjadi satu hal yang berbeda. Kenapa binaraga wanita bisa memiliki badan yang besar dan berotot? Itu dikarenakan penggunaan steroid atau obat-obatan yang mereka konsumsi untuk membantu otot mereka menjadi lebih besar. Dan kalau menurut saya, itu hal yang wajar-wajar saja. Karena menjadi binaraga adalah bisa dibilang sudah menjadi pekerjaan mereka. Dan tidak salah ketika mereka totalitas di sana. Nah, buat kalian yang cuma fitness, buat sehat, dan membentuk atau menjaga badan tetap baik, maka jangan khawatir ya, karena badan kalian tidak akan sebesar binaraga-binaraga wanita tersebut. Jadi, jangan takut untuk olahraga angkat beban ya, karena olahraga angkat beban memiliki manfaat yang sangat baik, yang tidak dimiliki oleh olahraga lainnya. Contohnya, olahraga angkat beban adalah satu-satunya olahraga yang mampu membuat kita tetap kuat di hari tua. Dan olahraga angkat beban juga mampu membuat kita terlihat lebih muda, alias awet muda. Oke, FunFit Squad, cukup sekian dulu video kita hari ini. Jangan lupa subscribe. Kalau ada pertanyaan, silakan komen di bawah. Sampai jumpa.